lagi dengan aku Mak Cantik. Hey guys, hari ini aku akan nunjukin ke kamu es yang lagi viral-viralnya. Itu es rasanya enak banget, murah meriah. Itu standarnya cuman harganya mulai dari 2.000 sampai 5.000 paling mahalnya ya. Esnya itu enak banget, aku sudah nyobain. Dan itu memang lagi viral-viralnya, paling laris di toko aku sih ya, di toko aku. Cuman aku lihat juga di setiap toko-toko kelontong atau foto sembako, dan juga di Alfa di mana di apa namanya minimarket seperti Alfamart, Indomaret, itu juga ada esnya dijual. Jadi kamu penasaran kan itu esnya seperti apa, itu es apa? Kamu ikutin terus ya video aku. Sebelum aku lanjutkan video aku, seperti biasa, kamu support channel aku ya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Ayo subscribe, subscribe, karena subscribe itu gratis. Inilah dia guys, es yang paling laris di toko sembako atau toko kelontong. Ini namanya es IC. Ini es baik anak-anak, baik yang tua maupun yang setengah tua, itu pasti senang dengan es ini. Harganya terjangkau dari 2.000 sampai 5.000. Nah, ini yang dari ini yang 2.000 ya guys ya. Ini 2.000. Ini juga 2.000. 2.000 ini rasa susu. Ada rasa nenas. Kalau yang senang asam-asam manis itu, ini ada rasa nenas, ini juga 2.000. Rasa semangka, itu rasa buah banget ya. Dan ada juga yang hobi durian. Ini seperti rasa durian, itu namanya mochi. Ini 3.000 ya guys ya. Ini sangat terjangkau sekali kan harganya ya. Ini ada lagi yang kopi rasa-rasa stroberi, juga ada nih. Ini rasa stroberi, ini harga ecernya 3,5. Ini yang rasa stroberi, ada juga rasa coklat crispy. Ini coklat crispy, aku paling senang nih yang coklat, karena aku hobinya yang coklat-coklat guys. Ini juga enak, ini 3.500. Terjangkau banget kan harganya. Rasanya guys, wow,
enak, manisnya terasa, rasa coklatnya juga terasa. Dan ini kebetulan biasanya ada yang harga 5.000 juga, yang bekap juga ada. Kebetulan ini bahannya lagi kosong. Tadi aku udah tanya sama sales yang ngantar. Kebetulan barangnya banyak yang kosong, jadi yang adanya cuman ini. Biasanya 3-3 hari lagi tuh masuk. Ini yang adanya, guys. Untuk sementara esnya yang ada hanya ini. Ini biasanya di warung-warung sembako, di toko-toko atau warung-warung sembako atau toko-toko kelontong. Biasanya ini pasti ada jual. Dan ini sudah ada cap majelis ulamanya, sudah disahkan oleh MUI, ini halal ya. Bahwa es yang namanya SIC ini halal karena sudah dihalalkan oleh MUI. Dan tidak khawatir untuk memakannya atau menikmatinya. Ini anak-anak pasti senang banget. Dan ini juga paling laris di toko sembakoku. Ini tidak pernah lama, pasti cepat habisnya. Gimana? 3,5. Yang itu 1.500. Pasti kan? Yang lain ya? Siapa di rumah? Ya? Ya. Yang mana? Yang itu ya? 2.000. Ya, kasih ya. Yang mana? Ini, Bu. 4.000. Iya, apanya? Kalau yang 2.000 ini kan enak, cepet dia. Ya, dua. Keras deh. Mungkin udah gak ada lagi, mungkin tidak yang hadiah yang jagung tuh. Maka tak ada kosong barang ya. Hah? Tak ada orang kemarin tuh tidak ada kan? Yang jagung itu kemarin kan kamu kan tak masukin itu habis. Nyariin orang kan? Itu tadi kamu sudah lihat kan esnya, aku sudah tunjukin langsung ke peti esnya. Di sini aku berjualan es itu di, kalau petinya itu aku nggak beli, itu dititipin sama yang IC-nya. Jadi aku tinggal beli bahan-bahan esnya aja. Itu kalau nggak salah kemarin itu aku kena 2 jutaan lebih, apa ya, udah lama sih, udah lupa. Jadi setiap hari itu pasti ada pembelinya, anak-anak, dewasa, apa namanya ya,
paruh tua seperti aku ini juga pasti senang. Aku aja kalau di hari panas sambil nunggu-nunggu orang beli sambil jualan, aku kadang juga mau ya minum esnya. Aku yang hobi itu yang coklat, aku senangnya itu yang coklat ya. Terus yang petinya itu biasanya dibersihin sama yang salesnya. Kamu lihat tadi kan ada salesnya bermobil ngantar, itu biasanya seminggu dua kali mereka itu keliling ngantar ke toko-toko yang mereka titipin peti-peti freezernya es itu. Oke guys, kalau kamu suka dengan video aku ini, email aku ya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Kamu bunyiin juga loncengnya, kamu akan dapat melihat terus video-video aku selanjutnya. Dan kamu follow juga Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar. Oke, sampai ketemu lagi dan selamat beraktivitas. Bye bye.